Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa membacakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana alhamdulillah pada sore yang indah ini, sore yang sangat membahagiakan ini, sore di bulan Ramadan tahun ini, ya, sore yang insya Allah menggembirakan dan sore yang dinantikan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia, yakni kita sama-sama menanti datangnya buka puasa. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sering kita mendengar manfaat puasa bagi kesehatan. Dan sebenarnya lah, memang apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam ibadah ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya saja karena keterbatasan kita, keterbatasan pemahaman kita, maka banyak di antara kita yang kurang memahami apa sebetulnya kebaikan-kebaikan di balik apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Jamaah rahimakumullah, setidaknya puasa Ramadan itu akan membawa dua kebaikan yang akan kita rasakan. Yang pertama, adanya rasa kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, adanya sifat kehati-hatian yang Allah didik kepada kita sekalian untuk dilaksanakan bagi kita yang melaksanakan puasa. Jamaah rahimahullah, yang pertama tentang kegembiraan tadi. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim di juz 2 halaman 807, nomor hadis 164, Rasulullah bersabda, ini saya cuplikkan, ada lisoimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'ihi. Yang pertama, lisoimi farhatun, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama apa? Kegembiraan yang pertama itu dikatakan dalam sabdaan farhatun inda fitrihi. Kegembiraan yang pertama, kegembiraan ketika berbuka. Seperti pada sore hari ini misalnya, semua orang-orang yang berpuasa semua merasa gembira karena menanti datangnya buka puasa. Ya. Tidak peduli tua ataupun muda, semua merasa gembira. Ya. Tentunya rasa gembira ini akan membawa positif, dampak yang positif bagi tubuh kita. Karena dengan datangnya kegembiraan ini akan meningkatkan dalam diri kita itu adanya hormon endorfin. Dan hormon inilah yang mempunyai dampak positif dari diri kita. Paling tidak ini akan membawa sesuatu yang positif dari pandangan kita, pikiran kita, hati kita, ya. Dalam menghadapi apapun kita tentu akan merasa enjoy, seneng. Ini yang pertama. Sehingga seberat apapun permasalahan, ya, sesulit apapun permasalahan, kalau dalam diri kita itu ada satu rasa kegembiraan, insya Allah semua akan bisa diatasi dengan baik. Yang pertama itu kegembiraan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi.
kegembiraan ketika nanti akan ketemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Bahwa puasa itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan landasan iman dan ihtisab, ya, maka bagi dia nanti, ya, akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang lalu. Itu sebuah kegembiraan juga, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya, dari puasa Ramadan yang hanya 30 hari. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini satu kegembiraan yang luar biasa tentunya. Kita ada satu harapan. Ya. Ditambah lagi dalam sebuah hadis juga ada sebuah riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu namanya Royan. Ada pintu surga itu namanya Ar-Royan. Dan pintu itu hanya dilewati oleh orang-orang yang puasa, tidak yang lain. Nah, ini satu hal yang sangat istimewa bagi kita. Orang yang puasa itu mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa dari Allah, karena pintu surganya khusus yang hanya dilewati oleh orang yang puasa, bukan yang lain. Saat nanti orang yang puasa sudah lewat semua, tutup pintu itu, tidak ada orang lain lagi yang lewat. Nah, kegembiraan ini sangat luar biasa. Dan tentunya kegembiraan ini akan membawa dampak positif bagi tubuh kita, ya. Sehingga kita akan mendapatkan diri kita akan lebih sehat karena gembira tadi. Saya yakin kita semua pernah mengalami, ya, pada saat kita agak, ya, tubuhnya kurang sehat barangkali, ya, manakala datang sebuah kegembiraan, berita gembira dari saudaranya atau dari anaknya atau dari orang tuanya, ada berita gembira, sakit yang kita rasakan tadi langsung hilang. Itulah kekuatan dari kegembiraan bagi tubuh kita. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah dan Rasulullah mendidik pada kita untuk melakukan kehati-hatian selama menjalankan puasa ini. Kehati-hatian yang pertama apa? Pada saat kita berbuka puasa, Rasulullah mencontohkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah kalau buka puasa itu, beliau berbuka puasa dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Beberapa teguk air. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga enggak sembarangan. Enggak seperti kita sekarang, begitu buka puasa langsung es teler, ya, atau mungkin apalah makanan apa yang aneh-aneh, ya. Rasulullah enggak mencontohkan itu. Maka kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, kita akan mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Kalau di sini, sekarang segini insya Allah banyak kurma. Kalaupun tidak ada kurma, makanan atau buah-buahan yang tidak tersentuh api, itu yang mirip dengan kurma. Itu kehati-hatian yang pertama. Kehati-hatian yang kedua, ya, setelah makan kita berbuka puasa, ya, kita akan mengatur waktu, ya. Setelah buka puasa, Rasulullah mencontohkan sholat maghrib. Nah, berarti itu satu pelajaran juga, bahwa kita sudah dibolehkan untuk makan, tapi kita mengatur. Itu sebagai bentuk kehati-hatian juga.
mengatur dengan sebaik-baiknya. Ya. Termasuk juga nanti pada saat kita mengakhiri, ya, mengakhiri malam menjelang pagi dengan sahur, kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Rasulullah juga ditunjukkan. Ya. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur. Jadi yang pertama tadi kita mengawalkan buka puasa, ya, kemudian mengakhirkan sahur. Itu satu bentuk kehati-hatian. Dan kehati-hatian ini yang akan menjadikan kita disiplin. Disiplin dalam menjaga tadi, menjaga waktu. Waktu berbuka untuk disegerakan dan waktu sahur untuk diakhirkan. Tidak sembarangan berarti. Kehati-hatian itu yang pertama kehati-hatian dalam hal makan. Ya, tadi sudah kami sebutkan pada saat buka puasa tadi Rasulullah berbuka dengan kurma basah, kurma kering atau air. Yang pertama itu. Kemudian kehati-hatian yang kedua itu pada saat buka dan sahur. Rasulullah memerintahkan pada kita untuk mengawalkan berbuka puasa. Dan juga yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah, dua-duanya itu akan berdampak pada kedisiplinan. Kedisiplinan, artinya apa? Disiplin beliau dalam mendidik kita, ya, kapan kita makan, kapan kita berhenti makan. Kalau yang pertama tadi, ya, disiplin dalam mengatur makanan yang kita makan setelah perut kita kosong sesiang hari. Ya. Sesiang hari kita kosong, mana-mana yang pantas untuk segera dimakan. Ya, makanan-makanan yang mudah dicerna tadi, kurma basah, kurma kering, atau air. Nah, itu. Maka, apa yang bisa kita makan, ya, apa-apa yang boleh, sekalipun sesuatu itu sebetulnya halal bagi kita. Halal, apapun yang kita makan halal. Selama zatnya memang halal, cara memperolehnya halal juga. Akan tetapi Rasulullah mendidik kita, mana-mana yang lebih pantas untuk dimakan lebih dulu tadi. Setelah makan beberapa butir kurma atau minum, kemudian sholat maghrib. Nah, kalau kita nanti memulai makan setelah sholat, insya Allah nanti perut kita, ya, perut kita nanti akan sudah menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah kita makan tadi. Ya. Yang siang hari tadi mungkin rasanya kita semacam apapun yang ada di benak kita itu rasa-rasanya nanti pengen pada saat buka itu langsung kita makan semuanya. Tapi insya Allah dengan kedisiplinan yang Rasulullah didikkan pada kita tadi, dengan contoh-contoh tadi, insya Allah akan beda. Yang kedua tadi, disiplin pada saat buka maupun pada saat kita sahur. Rasulullah mencontohkan tadi, ya, mengawalkan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian di antara keduanya, nanti kita ada satu kegiatan yang memang perlu kita laksanakan. Para pendengar, pemirsa sekalian yang kami hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan sebagai satu simpulan dari apa yang saya sampaikan di atas, bahwa Shaum Ramadan itu mengajarkan pada kita setidaknya ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, ya, Allah dan Rasulullah menggeladi kita untuk senantiasa berdisiplin. Berdisiplin bagaimana kita memulai makan setelah kita siang hari dalam perut kosong. Ya. Yang kedua, kita digeladi untuk berdisiplin bagaimana kita mengawali puasa dengan di akhir waktu makan sahurnya, gitu ya. Kemudian kita mengawali berbuka puasa juga dengan awal waktu.
Jadi tidak dibenarkan bagi kita ya, buka puasanya dibelakangkan ataupun sahurnya diawalkan, enggak. Justru kedisiplinan yang diterapkan, yang dididikkan oleh Rasulullah itu bagaimana kita bisa berbuka awal waktu dan bagaimana kita makan sahur akhir waktu. Yang pertama itu. Kemudian kedua kedisiplinan itu tadilah yang akhirnya alhamdulillah membawa dampak positif terhadap kesehatan kita. Ya. Karena apa? Karena keduanya juga mendatangkan kegembiraan. Ya. Tadi saya katakan yang pertama tadi kegembiraan karena puasa tadi. Kegembiraan itu tentu akan mendatangkan positif bagi kita, bagi tubuh kita. Yang kedua, kegembiraan pada saat makan sahur. Kok gembira? Ya, bukankah bagi kita yang kebetulan ya terlambat bangun, akhirnya tidak makan sahur, mereka juga susah, mereka sedih, mereka pasti kecewa karena tidak makan sahur. Begitu pula lah, orang-orang yang bisa makan sahur tentunya juga akan merasakan kegembiraan. Dan kegembiraan-kegembiraan inilah yang nanti akan mendatangkan sesuatu yang positif bagi tubuh kita, bagi fisik kita, dan ini pada akhirnya nanti akan mendatangkan kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik. Ini setidaknya yang bisa kami sampaikan, dua hal yang membawa dampak positif terhadap tubuh kita, walaupun masih banyak, ya masih banyak hal-hal lain yang berdampak positif bagi tubuh kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan selamat berbahagia, selamat bergembira bersama keluarga, selamat menikmati buka puasa. Mudah-mudahan curahan hujan yang Allah limpahkan pada kita ini akan mendatangkan rahmat yang lebih besar lagi pada kita sekalian dan memberkahi apa usaha kita di bulan Ramadan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.